Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, ada apa ni? Sampaikan PBB mengakui bahawa Indonesia paling layak menjadi pemimpin bagi dunia. Ada apa ni? Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini. Dengan satu cara mudah, just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan apa tajuk kita akan respon pada hari ini? Di mana kalau kita zoom kepada tajuk utama, dikatakan PBB mengakui bahawa Indonesia yang paling layak menjadi pemimpin dunia pada ketika ini. Ada apa ni guys? Kenapa sampai PBB cakap Indonesia yang layak menjadi pemimpin dunia? Jom kita semak dulu video ni. Presiden Joko Widodo menilai Indonesia perlu berbangga karena terus menorehkan prestasi moncer di tengah kondisi ketidakpastian global, baik dalam sektor ekonomi hingga politik. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2023 di ASBSD Tangerang, Kamis 31 Agustus 2023. Orang nomor satu di Indonesia mengatakan bahwa saat ini peta persaingan antar negara kian sengit, baik dalam memperebutkan pasar ekspor, memperebutkan investasi, dan lainnya. Kendati demikian, menurut Institute for Management Development atau IMD, Indonesia didapuk menjadi negara yang memiliki kompetitas atau daya saing di tingkat global. Kita patut bersyukur bahwa IMD Global Competitive Index 2023, Indonesia naik ranking dari 44 ke 34, naik 10 peringkat. Ini masuk ke kategori tertinggi di dunia, karena lompatannya 10 peringkat tuturnya. Menurutnya, indeks daya saing Indonesia yang menunjukkan kategori baik berasal dari sektor infrastruktur dan efisiensi bisnis, serta efisiensi pemerintah. Namun, ada satu penilaian yang melebihi semuanya, yakni performa ekonomi. Penyebabnya dia melanjutkan bahwa performa ekonomi Indonesia naik 13 peringkat dari ranking 42 menjadi peringkat ke-29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar kompetitif indeks kita agar semakin bagus, sehingga ketika bersaing dengan negara lain kita memiliki kemampuan, tambah Jokowi. Dikutip melalui laman lembaga akademik Swiss, International Institute for Management Development atau IMD, laporan tahunan World Competitive Ranking mencatat bahwa Indonesia memang masuk ke dalam daftar competitive ranking dan menempati posisi ke-34, yang merupakan peningkatan setelah pada 2022 Indonesia menduduki ranking ke-44. Nilai daya saing Indonesia mencapai skor 70,75, membuat tanah air mengungguli Jepang yang berada di posisi ke-35 dengan perolehan skor 67,64. Tak hanya itu, Indonesia pun berhasil mengungguli Spanyol yang menduduki peringkat ke-36 dengan skor 67,22. Namun, Indonesia ternyata masih tertinggal dari negara tetangga, yakni Malaysia yang menduduki peringkat 27 dengan skor 75,75. Untuk diketahui, competitive ranking merupakan laporan tahunan atas daya saing antar negara. Data pemeringkatan ini menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran di 64 negara. Adapun pemeringkatan competitive ranking disusun berdasarkan 336 kriteria daya saing. Secara umum, faktor peringkat daya saing negara ini antara lain kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahannya, efisiensi bisnis, hingga infrastruktur.
Namun, Presiden ke-7 Indonesia itu berharap agar semua tak cepat puas karena Indonesia dinilainya masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus mendorong hilirisasi industri. Apalagi menurutnya, banyak pihak yang masih keliru bahwa hilirisasi industri masih terbatas di komoditas mineral saja. Padahal, hilirisasi juga dapat menyentuh ke sektor lainnya, seperti perkebunan, pertanian, kelautan hingga produk UMKM. Dia memprediksi Indonesia akan memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita hingga $10.900 dalam 10 tahun mendatang. Hal itu dapat tercapai apabila negara konsisten melakukan program hilirisasi. Prediksinya 15 tahun lagi PDB per kapita Indonesia di $15.800. Dan pada Indonesia Emas 2045 akan muncul kurang lebih $25.000 income per kapita kita. Inilah tujuan kita, tidak hanya visi besar, tetapi kita harus memiliki visi taktis, ujarnya. Meski begitu, dia mengamini bahwa program hilirisasi di Indonesia, khususnya komoditas mineral, terus menghadapi berbagai tantangan dari berbagai badan global. Salah satunya dari WTO, Uni Eropa, serta kritikan baru dari International Monetary Fund atau IMF. Presiden asal Surakarta itu pun menyinggung soal pentingnya hilirisasi produk mentah Indonesia, agar Indonesia punya nilai tambah, sebab dirinya mengaku geram apabila tanah air tak memiliki semangat berubah mengingat sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah. Kelapa sawit yang ditanam oleh petani kita, kalau dihilirisasikan karena kita punya 46 juta ton per tahun, bisa masuk ke industri menengah, bisa sabun, cocoa, butter, oleo food, bisa berlipat 79 kali, bisa 8 kali, bisa 5 kali, harus menjadi kesadaran kita karena kita sudah 400 tahun ekspor barang mentah sejak VOC, tuturnya. Jokowi pun kembali menitipkan pesan kepada Presiden Indonesia selanjutnya agar program hilirisasi dilanjutkan. Menurutnya, hilirisasi menjadi kunci emas Indonesia dalam mendapatkan nilai tambah yang cukup besar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dunia berpotensi menjadi negara adidaya iklim. Karena itu, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan dalam hal transisi energi bersih, penyerapan karbon dan ekonomi hijau. Kepemimpinan ekonomi dan geopolitik Indonesia di kawasan, serta keberadaan sumber daya yang melimpah, mulai dari kritikal material seperti nikel dan timah hingga luasnya hutan tropis, memposisikan Indonesia secara strategis untuk mempercepat praktik-praktik berkelanjutan dan upaya dekarbonisasi global, kata Menko Marves Luhut di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023. Terkait hal tersebut, Menko Marves Luhut diagendakan akan membuka acara Indonesia Sustainable Forum atau ISF bertajuk Pursuing Sustainable and Inclusive Growth pada 7-8 September 2023 mendatang melalui penyampaian keynote speech dengan tema besar pertumbuhan dan keberlanjutan atau Growth and Sustainable yang akan membuka jalan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Presiden Joko Widodo diagendakan akan hadir dalam rangkaian Gala Dinner ISF bersama para pemimpin dunia, pelaku bisnis serta pakar isu sustainability internasional dan dalam negeri. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. akan menjadi salah satu pembicara di perhelatan ISF. Tokoh lainnya yang dijadwalkan akan hadir adalah ahli energi dan dekan pertama Stanford School of Sustainability, Arun Majumdar, CEO Bloomberg NEF John Moore, serta mantan Managing Director of Development of Policy and Partnership Bank Dunia, Mari Elka Pangestu. Sebagaimana diketahui, sustainability atau isu keberlanjutan dalam tata kelola negara dan ekonomi sudah menjadi keniscayaan pemerintah Indonesia.
Indonesia sebagai aktor penting agenda global perubahan iklim dan Sustainable Development Goals atau SDG telah mengintegrasikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Selain itu, banyak pelaku bisnis dan korporasi yang telah menyadari potensi jangka panjang yang cukup besar dengan mendorong ekonomi hijau. ISF akan menjadi perhelatan resmi dan akbar serta berskala internasional pertama di Indonesia yang akan menyorot isu keberlangsungan atau sustainability. Para pembicara akan terlibat dalam dialog konstruktif yang bertekad menghadirkan solusi untuk mendorong upaya dekarbonisasi, transisi ekonomi hijau, serta konservasi ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati. Guys, kalau kita tengok kenapa PBB sampai mengakui bahawa Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang layak menjadi pemimpin bagi dunia. Kalau kita tengok pada baru-baru ini pada tahun 2023, di mana satu competitive index pada tahun 2023 di mana dikatakan Indonesia telah naik ranking daripada 44 ke tangga 34. Di mana kita dapat nampak Indonesia naik ke 10 peringkat ini dan masuk di dalam satu kategori yang tertinggi di dunia. Di mana dalam 10 kenaikan pangkat ini, banyak sekali Indonesia dapat. Dalam pelbagai aspek ekonomi, militer dan semua aspek-aspek yang lain diambil kira. Dan kalau kita tengok yang lain adalah perform dalam ekonomi. Di mana Indonesia naik 13 peringkat daripada ranking ke-42 di dunia naik ke 29 peringkat. Ini kalau kita tengok bukan setakat 1-2 peringkat guys. Di mana Indonesia dapat naik 10 lebih peringkat. Inilah sampaikan PBB mengiktiraf Indonesia layak menjadi pemimpin dunia pada ketika ini. Dan kalau kita tengok daripada aspek-aspek yang lain, diambil kira adalah dinamika bisnes di Indonesia, inovasi, kelembagaan, infrastruktur dan juga teknologi. Apa yang telah Indonesia lakukan khususnya pada tahun 2023. Kalau kita tengok video sebentar tadi, satu pesanan daripada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Di mana Presiden Jokowi telah menyatakan, siapa sahaja yang akan menggantikan beliau untuk menjadi Presiden Indonesia selepas ini, beliau mohon kepada Presiden tersebut untuk meneruskan hilirisasi yang telah dilaksanakan pada sebelum ini. Dengan adanya konsep hilirisasi ini, di mana hilirisasi inilah dapat membawa Indonesia ke satu tahap ekonomi yang mana Indonesia mampu untuk menggenggam ataupun berada di 5 ekonomi terbaik di dunia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.